Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa ala alihi wa sahbihi ahli al-fadail wal karamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak sih apa ngarai pengentong tidak boleh sih nyoba boleh tapi sebelumnya kalau udah main lagi jika pengentong memang disediakan untuk diambil secara puas tapi saya kalah saya gentong manusia sini luar jalan mau balon ini kemana. Jadi malam malu jauh lah. Nanti lempuh saya sama hati. Wa sami'ana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin sebutkan kaulah sangat amul jaki kaulakon para sepoh, para kiai, para ustaz, para tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus semuanya, Al-Ustaz Abdul Salim, juga para kiai, para ustaz, saya tak bisa betul-betul menyebutkan asma. Moga-moga ajian setelahnya semuanya kinasarallah subhanahu wa ta'ala. Bapak Kepala Desa Kapongan, Bapak Hendra Adi Suryono, sebagai Kaulah Amul Jaki, Bapak-Bapak Forkopimka, Forkopimka, Forum Komunikasi, Pimpinan Camat, Bapak Camat hadir. Ini yang tidak nyangka. Untuk Bapak Jamat lagi ikut ya. Gantang untuk Soki itu ya. Bagaimana? Tapi berhenti gini. Sudah punya istri. Ini saya usul-usul Bapak yang ngambil atau yang mewakili Bapak Kapolsek atau yang mewakili karakter Tisa sejajar saya hadir ibu-ibu setejana moga-moga palingan selamat insyaallah karena memang acaranya makin molotan di salamatan Tisa molotan walaupun pon kalau ada pakar molotan boleh. Tahun ini malam berbeda. Kenapa tak boleh izin? Apa yang suruh berbeda? Bisa dua-duanya. Jadi bagaimana apa soalnya? Tapi sombong telat. Tidak ada kata terlambat. Daripada tidak sama. Iya. Itu kamu lah. Jadi macamnya kan siapa campur nada sembarang molor, aku dah selimalu mencari udah molor tanah. Tidak ada kata terlambat. Walau anna amilna kullahinin li Ahmad al-Mawlidan qad kana wajib. Seandainya setiap waktu kita mengadakan maulid untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad, maka yakin dari kajiwa. Nomor dua dalam rangka selamatkan desa. Nah pada cuenna, moga-moga palingan selamat ini. Karena selamat ini yang penting. Sampai-sampai saking pentingnya selamat, boleh orang yang nyamai selamat.
Namun kepala desa kamu kali bapak untung selamat, saya untung di selamat. Mungkin apa dari senyala selamat? Kalau katanya jika ibu ingat kali, nanya Islam, oh, kalau selamat sampai jalan selamat. Maka nggak selamat, jangan malah mengucapkan selamat datang, selamat ulang tahun, selamat tanti, selamat selamatkan belum. Bukan-bukan bagaimana? Salam. Salam enggak salam. Alam. Soki, gelkan. Tapi tak salam, alam. Kalau boleh saya enggak tak soki, enggak gelkan alam. Agak sudah jatuh, tertimpa tangga, barang buka ya. Dimakana selamat nikah. Nikah esoknya tadi diucapkan doa selamat nikah sebelum berbicara bahkan. Assalam qoblal kalam. Ucapkan salam sebelum berbicara. Makanya ngerti? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan untuk pernikahan yang bahagia. Kata mau nih itu, assalamualaikum. Entar mana mau? Entar yang mana mau? Kamu kan assalamualaikum. Tak entar yang mana lagi HP? Assalamualaikum. Bahkan sampian paling masuk ke jempol TV sunat molok salam. Jempol TV itu. Angkat paling kan di mana sih ni kan? Kalau jempol assalamualaikum. Sebagian apa? Sebagian masuk ke jumpa pernikah. Menikah kita boleh kan? Salah? Menikah yuk. Yuk, halo. Jika minyak, minyak orang yang tak penting atau lokal. Jadi mau masuk ke jumpa, walaupun jumpa nanti ada orang, ada orang sunat ngolok sarang. Jadi kalimat kepada saya lagi misalnya kepada saya assalamualaikum salam. Ini kah hikmah dan apa? Kayak mengganti Nabi orang ini kah keluar dari compok na entah ke amma apa ini kah biasa lah kalimat lebat kecil dan biasa keluar kepada setan senolok bunte saya ingin dia tak nangat coba lagi sambil ada yang tak karena habis misalnya bunte saya mau ibanangan ya guru. Orang kata dari jombok lah, ada mana kasa? Cepat lagi nanti, tolong bukti siapa? Mon masuk ke jombok tak dikit. Ada di sana lagi assalamualaikum salam nikah salah satu asmana Allah assalam. Orang yang masuk ke jombok nak kalau tidak dikit, maka setan tak bisa masuk ke dalam rambut. Kendung rambut. Begitu sampean masuk ke jumpa assalamualaikum, setan ucap langsung ada dinding menghalang tip elah bunga sampean. Cek saya ingin tangani pas pada dinding menghalang saya bina setan, saya di luar tak bisa masuk ke dia. Wajah setan ada lah tak bisa masuk. Kenapa? Oleh menengolok sah. Tapi begitu sampean mohon kalau saya kalau boleh untuk sergut mau nengok mau masuk ke setan, masuk setan ke dia. Pas jumpa ke dia, dengan setan ini kami di kamar. Makanya, terutama kamar-kamar kosong. Sampai sendiri rumah banyak kamar lah. Pakai kagam ini, seorang pun bisa masak pun ada itu posisi. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena setan ini tidak senang mengenai tempat-tempat setan ini. Kemudian kawalan kawalan saya kosong kawalan beli tidak ada kena tiga yang mengidam. Angkat nampokan tu yang boleh bicara. Karena ada maaf maaf setan aku ngapung. Mungkin ni kan? Nama boleh pas konferen namanya Bismillah. Tekan mudah sebuah ampunan gratis. Mereka yang mengundi anak-anak lagi.
tahun di Bogor semua. Masih mengamu ucapkan salam lagi. Setiap ketemu walau salam, masa gak jumpa walau salam. Sepajilah setiap hari lagi ke salam. Amin Allahumma. Kasih pertama. Sepajilah selamat. Dia singkat beribu. Salamatan bisa. Assalamualaikum, doa bersama, mungkin-mungkin barengana. Selamat dari musibah, selamat dari bencana, selamat dari apa aku isin agama. Amin Allahumma. Ogunya tumpang jalanan. Orang muntah selamat tak? Sobung bencana. Sobung musibah. Ini gak tumpang ya. Belum masalah. Cocok. Jangan mengundang musibah. Jangan mengundang bencana. Jangan mengundang malapetaka. Gampang kan? Jadi musibah kepada benar-benar wajib. Bencana itu datang bukan datang sendiri, tapi orang-oranglah yang mengundang musibah. Tapi kadang-kadang kitalah yang mengundang bencana. Tak bisa, karena musibah bencana datang akibat perbuatan dosa. Makin banyak dosa, makin banyak bencana. Karena orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, pada hakikatnya mereka telah mengundang musibah untuk datang. Karena musibah ini kan, kami orang-orang beriman adalah cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa. Karena kanjeng Nabi berkata, dan tidaklah seorang mukmin itu ditimpa suatu musibah, bahkan duri yang menusuk di kakinya, melainkan dengan itu Allah hapuskan dosa-dosanya. Tidak apa-apa yang menimpa kamu lebih lebih. Ini cara Allah menghapuskan dosa. Jinung dosa raja berlindu. Sosona kotura. Masuk sosona gini. Tak mempah. Maka ada mentul sama lupa. Ayo kita bersama-sama, terutama warga desa Kabungan ini, hindari man bisa nih bisa kita nih lingkungan kita jauh sampai bodo maksia, jauh sampai mau perbuatan-perbuatan dosa. Maka wajib hukumah amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Ini hukum wajib. Kenapa? Wah, wanjani yang nangani orang berbuat dosa, orang boleh terang-terangan. Kemudian sampean biarkan, berarti sampean menyetujui orang sini yang mengundang adab Allah. Jika pe orang harus menghindar carana tentu gimana? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Orang yang mengharap ini tidak boleh kerasa. Kebunakan jin Nabi, apabila kalian melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tangan kalian. Kebunakan ada orang yang berdosa maksiat, yang pertama caranya cegah dengan tangan kekuasaan. Jika saya bisa di share di orang Pak Jamat, Pak Polisi, Pak Pendi, orang-orang berbuat maksiat, mereka bisa mencegah dengan tangan, artinya dengan kekuasaan, dengan peraturan yang berikan maksiat. Jika hukumah undang-undangnya tidak dikam, boleh-boleh pun sampean tak mampu dengan tangan, dengan li, dengan lisan, tore lah, saya mengeluh. Tapi biasanya orang Indonesia masih ada,
mulai apa ya? Ambil apa? Ya, urusan-urusan pula. Lekas sini, long kau tu. Saya mampu kau tu. Saya melepas saya kau tu, ambil saya mau. Wong kikan, kik bro. Bro, saya melepas yang dia, minumannya bro. Saya mampu kelek yang senyum sembilan. Ape mun Allah matoran ada bro, dunia berambian lo lah saya jago. Kau udah saya tanda rohnya, jadi jago iya. Ini kali. Jadi kalau nak amal makhluk mainnya, kita kita. Sabuk pun kita nena. Ada perbuatan dosa maksiat kemudian kita semua diam. Sehingga kekuasaan dengan diam. Pada tempat maksiat, paling gila diam. Pak Camat dengan misalnya. Pak Goram minta pening misalnya. Pada dengan negeri. Para Ustaz, Pak Goram minta misalnya. Tadi saya mainnya warga, tadi saya mainnya. Maka Allah akan menurunkan adab yang tidak khusus menimpa orang yang bermaksiat saja, tapi akan Allah pukul rata. Paham? Ada nasabian boleh bimis aku disnike, kasokan nasabian, snike setong. Kalau nasabian mau ngamuk ke bimis, menyebelah snike saya itu. Pas kaku ya, tak puas di ngelak semprotan. Obat lagi selama, misalnya kalian boleh menari ya karena ini saya tak ikut, gua mau kok tak ikut, udah lagi rumpah, saya bawa dia sama nikah maksiat ini bilang orang yang saya tusah tapi orang yang soleh saya pilih, bilang kira ustaz-ustaz saya haji, saya bawa dia. Bahkan saya berganti Nabi, kalau kalian membiarkan kemungkaran kalian mengetahuinya dan kalian diam, maka ketika Allah menurunkan adabnya dan kalian berdoa, doa kalian tidak akan diterima. Ya Allah, selamatkan kami. Ada hambat. Hah? Makanya kompak. Kompak kita jaga lingkungan dari tempat-tempat maksiatan. Kenapa? Bisa. Bisa ke anak-anak kecil kita berdosa. Bisa ke orang-orang putus kita menikah masalah. Makanya yang pertama caranya cegah kemungkaran dengan tangan. Jika urusan nasihat di kekuasaan. Yang kedua cegah kemungkaran dengan lisan. Kayaknya, pun tak bisa. Enggak udah mainnya. Aku. Ini yang saya lupa aku sih. Mulut aku yang berubah montak bisa. Maka cegahlah dengan hati. Dan itu adalah selemah-lemahnya di alis aku nih. Merumah tuh. Mereka adalah cara paling lemah menyelamatkan lingkungan kita dari bencana. Jadi mungkin selamatkan malam. Tapi melihat kemungkaran diam. Cara ganti nanti kalian berdoa kaya terima. Tua kaya terima. Namun begini, kamu kemukti barangnya salam lagi. Tapi insya Allah menengah ganjel. Sobung siapa sih hari ini? Oh, awalnya iya. Kemudian kita doakan kemukti. Kau boleh sarankan dengan setiap hari coba kita. Jadi keinginan-keinginan ala kau tu enggak terbangun. Montai seorang Nabi Allah, montai paling kuat. Kenapa boleh pun kecanduan? Boleh pun kecanduan ini ke sarah kan? Karena kecanduan kenapa? Mon pun kecanduan, kenapa boleh kecanduan maksiat? Ini ke sarah selalu. Muntah ke pada pertolongan Allah. Karena nanti boleh setong pemuda nikah cerita. Boleh setong orang ahli maksiat. Dia murahkan ala kudusan.
Kemudian datanglah seorang syekh, seorang kiai, seorang guru, yang mana Syekh Ibrahim bin Adham. Beliau nikah ulama sufi. Saya terkenal karena bernasehat-nasehat. Entah, biasanya ini maturana, saya orang ini kan mengucap kiai. Kau lani kamakik lebur ala kotu usah. Kau lani kamak lebur amaksiyah, anda ambu. Berapa macaran lah kau lah, sobat dia bisa ambu ala kotu maksiyah. Saya bagi Ibrahim bin Adham, biar tidak kakir, mungkin. Kalau dia minta maksiat sehari, masih tak nyaman kau tu. Aku nampian oleh maksiat, oleh ala kotu usah, mun sampian bisa memenuhi lima syarat. Jadi mun bisa memenuhi lima syarat, oleh ala kotu usah, dia pun Ibrahim bin Adham. Oleh aku, oleh. Napa syarat saya pertama? Saya pun Ibrahim bin Adham sampai oleh maksiat ke Allah. Tapi syarat saya pertama, sampian tak oleh ngakan rajike dari Allah. Tak oleh ngakan rajike dari Allah. Mereka ini kamu ngapuh. Nika rajike kan tapi dari Allah. Datangkan nikmat-nikmat dari Allah. Bukan kamu datangkan rajike dari Allah, dari saya. Mungkin mengenai cek rezeki nampen dari Gusti Allah. Masa tak tahu di sumpian beri jalan di Gusti Allah. Tapi mari gini nampen nama asyad ke Gusti Allah. Oh tak bisa kau dah. Salah saya pertama tak mampu. Coba saya kedua punya pelamatku. Oh mungkin ya pak. Biar oleh nama asyad Tepun Ibrahim bin Adham. Salah saya kedua cek amaksiat di atas buminya Allah. Mereka buminya Gusti Allah. Dan oleh amaksiat, tapi cek ada ambil, cek dengan bumi. Boleh ke amat? Cek ada ambil ya, Pak. Amat. Oh, ngalik ke amat. Dia amat buminya Allah. Rumah juga kan, juga kan buminya Allah. Tidak ada satu tempat pun kecuali itu adalah milik Allah. Oh, tak bisa kau. Cina kau dah minuman gama. Tak bisa. Jemen mengatakan ini kini kasi ikan lagi. Bumi putus dari Allah. Pasal yang tak tahu bisa nampung dengan ke Allah. Ya lebih itu sangat putus dari Allah. Tak mampu kau dah syarat sekedua. Coba seketiga. Seketiga ini mampu. Oh, mungkin kita kun beramasi ya. Boleh syaratkan sampian oleh amaksiat ala kutusa. Tapi syarat sinuman Allah cok sampai sampian ala kutusa etang hari syarat kustai Allah. Boleh saya bisa tak bisa. Kita tak kamu ya. Kita gak lindik deh. Kita kira tengah waktu ni tangan. Kita kira amat. Tidak ada satu tempat pun untuk bersembunyi dari pandangan Allah. Dan sampai boleh lagi lah Ustaz. Oh, dimanakah aku bisa sembunyi? Oh, apa sih? Tadi kita berusaha kira, suara nanti nyaman. Coba nyaman, ada di belakang. Ini menyanyi. Ya, kasih umurnya kita kagak aman tau warna mungkin yang pun tak bisa bersembunyi dari pandangan Allah sampai nama siap dan berkabar dan awni kita kali di Gusti Allah kenapa tak tahu salah sampai ngakar rezeki di Gusti Allah dan yang mengibu mina Allah kita kali ayo latisan Gusti Allah mati dia maksiat ampun kalau syarat tak mampu coba dari dua. Nek pola mampu. Syarat sekali empat kenapa? Oh sekali empat. Begitu sampai nanti keinginan bermaksiat waktu bisa memenuhi syarat yang nomor empat. Kenapa? Manapi malaikat mau datang ke sampean. Sampean jadi dia pun dia aja. Dia kan pun ya musuh. Yuk
Saya berkanjung lagi. Sewaktunya malaikat maut itu melihat memandang kalian dalam sehari semalam 70 kali. Oh, pun sehari semalam ditong bolong kali. Sehari semalam Pak Riko lecem bagi ditong bolong sana. Sambil ditamu jadi malaikat maut, sehari semalam ditong bolong kali. Tombol ale collection begitu tombol sale corona deh ya coba apa dia ya nabi mah ya dia ada 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 apa ale collection sana aman deh ha. Sajam saya tidak menikah di Malaikor. Ceramah tak boleh. Kamu minta mati ramah. Kamu boleh berlatih ya. Tolong kalau sana apa hari itu apa? Saya makan dua orang apa? Mana mana? Kali itu dirangin ni. Saya masih belum berlatih. Yang terkebun kebun, misalnya belum boleh kebun. Yang terangka. Sampun lima kali. Saya pun kencing lagi. Malaikat maut sawakun. Dalam sehari sana, nyakot kau di sana kencingnya. Etong bolong aku. Jadi malaikat maut selalu siap sedia. Makanya saya pun Ibrahim bin Adham. Sampai yang pun amat siap tahun deh. Sampai yang pun deki malaikat maut deh. Terjadi dia pun yang jauh. Eh, yang pun deki apa kau nak? Bongkot. Jauh kau, udah kau lagi mau, udah kan saya lebih kuat. Saya pun sih mulai bilang saya rasa bisa menolak kedatangan malaikat ma. Kemudian pun oni jauh kau mati, mati amat sih. Nikah syarat saya nomor apa? Saya nomor lima. Mana bisa pilihan amat sih ya, nak kakaknya. Syarat senolah memang sampai mon pagi hari kiamat ikhiring ke neraka di malaikat zaman ini mon bukan sampai ajar waktu haram ajar di malaikat pun menjaga neraka malaikat zaman ini mon bukan tak maka pemuda bila baca tahulah mulai sama ke ambuah ke amasyah karena tak satu pun dari lima syarat itu yang mampu aku penuhi. Kau dah tak bisa maksiat sementara kau dah ada rezeki dari Allah. Kau dah tak mungkin maksiat sementara kau dah tinggal di buminya Allah. Kau dah tak mungkin maksiat sementara Allah selalu melihat kau. Dan kau dah tak mungkin menolak kedatangan malaikat maut dan melawan malaikat penjaga neraka. Maka muka-muka sadarina barengan kuat sada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian resep terakhir, resep supaya selamat, supaya terutama khususnya di Sarawak, Indonesia pada umumnya, supaya selamat Allah tak menurunkan adabnya, maka dua cara. Kenapa? Allah tibi adabu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Dan Allah sekali-kali tidak akan menurunkan siksanya kepada kalian selagi engkau wahai Muhammad ada di tengah-tengah kalian. Memperoleh barangnya selamat para hadirin hadirkan Rasulullah setiap saat. Belum acara nah hadir Rasulullah ampun sorong wafat. Oh gempak jalan. Kawinnya harus salat. Ika tibia Rasulullah. Nenek lingkungan RT RW bapak dan pengajian salawat. Wan Pakar Nenek Balai Desa jika sebelum melaksanakan kegiatan berpuasa sholat, karena jaminan dari Allah, Allah tidak akan menimpakan adab pun kanjeng Nabi berada di kasa. Allahumma sholli ala Muhammad.
Dari surawatan ayo jangan main dari surawatan deh. Menikuh sinetron akan jelas. Hari ini Yuni yang menurut utama hari ini sinetron apa? Ikatan Cinta. Hari ini baru pulak ke India. Hari ini tentang India. Film apa? Apa? Mari ke mari maghrib sinetron sampai bisa. Saya terpaksa menikahi tuan muda. Saya pun tidak. Sampai pengasian dan yang berapa. Kami jadi jaman dan ini macam soal itu. Apa itu dia mohon. Saya pertama mantra sarangka soal. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Di mana mau bisa ini bukan kan punya solawatan. Nanti kantor-kantor solawatan. Dari semua itu. Saya nomor dua. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menimpakan adabnya selama kali memohon ampun kepada Allah. Abunya sebelumnya astaghfirullah rabbana aku ibas, ya aku ibas.
jadi amal ma'ruf nahi munkar beda cara ya entong tak ada tinggung-tinggung seperti beda cara serake senanda bojo beda cara bojo mas isan ya bojo ekip ngebeli beli hadiah kalau aja serake ini pertama bojo terpaksa terhadap hadiah di sini ini ya. Kami ini pun kemampuan biasa terkata yang beli hadiah kok. Jadi, jadi amal ma'ruf nahi munkar nikah dengan cara yang sebaik-baik. Dunia boleh melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar malah memberi masalah caranya ini apa? Sesuai dengan kemampuan kesampaian masing-masing mampu karena bertangan cegah dengan tangan yang mampu dengan lisan cegah dengan lisan yang tidak mampu maka cegah dengan hati pokoknya aturan moga-moga setidaknya naik tambah naik taufik wa hidayah ke Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin kurang lebih dan yang sebarah wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.